pencinta aglonema, kita hadir lagi di Monica Flora. Flora. Oke, okay, kita bersama Bang Iwan. Apa ya, kabar? Alhamdulillah sehat bang. Oke. Okay, gimana sehat? Alhamdulillah sehat banget, sehat banget ya. Kita mau kasih promo lagi, hujan iya, promo. Bener, Wah, ini, pas ini pas banget momennya ya. Bener, pas masih lepek banget. Nih. habis hujan, Polonnya kita, masih lepek banget. Kita nyampe sini tiba-tiba hujan gede, ada kali dua minggu ya? Eh dua minggu, dua jam dua hujan. Jam ada, Tuh pada basah, pokoknya dibandelin. Nah, mumpung lagi hujan, kita kasih hujan promo. Wah, langsung keluar matahari loh, Bang. Mana, Oh, iya. Berarti <laughs> hari yang cerah ya. Iya, Oke, kita yang mulai cerahi. dari mana? Kanan atau kiri? Bebas lah. Bang Sana maunya mana? Yang deket aja. Sini, kanan dari Bang Sana maksudnya. Hati-hati hmm. ubin licin. Okay. Nah, Bang Iwan bantu angkat. Okay. Oper. Kita punya... Kira ya, itu ya? Kira apa Joli? Ah Joli ya. Bang Sana apa menurut Bang Sana? Iya, yeah, Joli. 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 Ya, udah. Merah ya, soalnya? Oh, ya. lupa saya juga namanya. <laughs> Jolinya selalu udah merah. Ini mm -hmm. jumbo, rumpun dua, rumpun dua, rumpun dua. dua, dua. Oke, okay, kita kasih tahu warnanya mm -hmm. dulu. Joli yang udah merah, mm -hmm. rumpun dua batang gede, cocok untuk indukan, indukan cocok untuk dipajang juga ya. Mau lihat batang dari samping, gede, tuh, dua gede. Tuh. Joli, ini Jol... tunggalannya aja masih gopean. Ini bener, ya? Tunggalannya masih 400 ratus sampai lima mm. yang gak segede gini. Oke, okay. ini rumpun dua, rumpun lagi. dua jumbo di harga berapa? Tujuh aja lima ribu rupiah. Untuk joli yang warnanya udah merah. Kebanyakan kan yang masih hijau, bang. Benar, artinya udah merah. Ini mah pohon lama ini. Uh, joli yang udah masuk salon. Lanjut, salon ini, mobil. Salon <laughs> mobil <yang> jual. <laughs> ah, ini juga Ayo. nih, ya warnanya juga mewah banget. Punya rainbow, rainbow yang warnanya udah mutasi tuh. Bisa di shoot, boleh bang Sana daunnya. Udah, udah kayak golden itu. marble. Padahal ini rainbow, saking mewahnya. Oke, okay. ini size Jumbo atau tunggal dewasa ya? Oke, ini udah nendang akar ya daun bawahnya. Tinggal emang sengaja aja ini emang saya pendem. Oh, bisa, bisa lagi buat, bisa buat di progres buat ah. tani maksudnya angkat induk bawain bonggol ya. Iya, benar. Uh, jadi atasnya lagi diproses buat pengakaran. Kalau yang buat pertanian udah bisa buat pajangan apalagi cakep banget, Boy, nih. ini mah cakep. Warna mewah nih, di harga berapa size jumbo? 350.000 aja. 350.000 ribu, ribu. segede gini. Tuh. Wow, keren banget, Only one ya, stoknya satu. satu. Ini okay. rawatan udah lama, harganya kagak naik naik Bang, kita udah angkat <laughs> dua pohon bang. Iya, gede-gede, warna keluar-keluar. Pasti kan ada rahasianya dong, pupuk dong. Oh, itu ya pasti. Ntar kita kasih tahu Bentar, di akhir video ya, tahu. sambil di kontrak dan alamat. Uh -huh. di akhir video, apa sih pupuknya yang bikin warnanya cakep sama uh, size gede? Nah, ini kita punya lanjut lagi, kita Ulandari. cek harga. Ulan dari rumput tiga. Rumput tiga. Batangnya gede-gede banget nih, gede -gede batang jumbo, rimbun banget nih. Potnya pasti nggak kelihatan kan? Padahal ini pot gede, loh. Palem 20. saking rimbunnya, rumpun tiga, wulan dari menor ini, atau merah di harga berapa? Itu berapa ya? Empat ribu aja lah. <laughs> Ekonomis banget, empat ribu. Nonton di sana ada lagi sama. Oke, okay, oke, okay. ini spek tujuh setengah loh. Iya, kemarin saya jual 900 ratus ini. <laughs> ini spek tujuh setengah, kita jual dengan harga 450 ratus ya ribu rupiah. Padahal di label gope loh bang Udah di diskon ya Gocap <laughs> ya Jadi 450 ribu aja Tuh Bulan dari rumpun size jumbo nyari rumpunan sekarang Only ya. one ya Ada ah. lagi satu lagi Oke okay. coba kan beda karakter Beda, beda karakter ah. aja itu aja Lalu kita punya yang rumpun dua ah. juga amber, ini. Ember. Ember Warna juga cakep Bule atau Rup. golden ini Oke, stoknya ada dua aja, batang, batang gede, batang gede buat ini, uh, nih, rumpunan dewasa. Uh, boleh di-shoot karena stoknya ada dua, boleh so. difokus fokusin satu-satu. Yang Bang Iwan pegang dulu, wih, fresh banget. ya Habis mandi hujan, berapa, Bang? Ini hmm. berapa ya? 225 aja lah. Di harga dua ratus nih, mukanya Bang. Di harga dua ribu rupiah untuk ember. Jumbo rumpun dua, habis mandi hujan, seger banget. Berarti Oke. ini kita samain, Bang. Sama aja. Kan ukurannya sama dan rumpun dua ya. Ember bule size jumbo di harga dua ratus dua puluh lima ribu rupiah dua dua lima batangnya gede banget Oke, itu. Sip. Gede banget bang, enak buat eh Mang ini kalau mau perbanyak, tapi kalau buat teman-teman yang pencinta keindahan, hmm. rumpunin aja, rumpunin aja. Dilihat pulang kerja ngeliatin iya, ya kan Ngilangin stres. Yang pengen perbanyak juga apa-apa. Wah, itu juga boleh. Sambil ngilangin stres. Apalagi harganya udah ekonomi. Iya. ya kan. Udah enggak terlalu menjerit Jadi ya. enak misalkan gagal coba lagi, beli iya, lagi. Beli lagi. Dananya masih cukup ya <laughs> buat beli lagi ya. lalu kita punya ini Mona Lisa White. Ada Mona Lisa White ini size besar, ada dua pot, oke. Okay. Oke Bang Iwan pegang dulu Duh. boleh difokusin karena stoknya memang terbatas dan size gede di harga berapa? Ini satu juta aja lah. Satu juta rupiah untuk Mona Lisa White. Oh, Oke. Udah gede banget ini udah makin gede. Oke yang saya pegang sama ini ya sama dua aja. Mona Lisa White di satu juta rupiah size besar. Warnanya juga udah ngeping ngeping gitu. Bener. Mona Lisa White. Lanjut kita punya. Iya. Mas Eti. Si paling best seller ya. Woh, Apalagi takut. udah rawatan lama dari banget. satu rak ini paling stoknya udah nggak nyampe 10 ya nggak nyampe Lima juga nggak nyampe gak ya nggak nyampe ini udah tinggal <laughs> berapa dono. Nih, dari stok satu balik ya atau stok banyak nih tinggal ini aja berarti best seller banget dan ini udah rawatan lama makin merah makin gede makin gete, cakep masing-masing per pot di harga berapa 125 aja 125 ribu rupiah boleh difokusinnya ke oh. bang Iwan Pegang tuh oke size besar menor maseti di 200 125 oh 125 iya ntar ada Aduh. lagi yang lebih gede ya, sana 125 oke boleh taruh bang Berarti yang saya pegang sama ya? Sama. Seratus dua puluh lima ribu rupiah, pucuk ya, jalan, menor Kalau beda nih. Oke. Okay. Abis mandi so. hujan. Mau disamain? Sama harganya? Jalan. Wow. Oke. Okay. Ma, um, apa tadi? Maseti. Maseti seratus dua puluh lima ribu rupiah, size besar. Oke. Okay. Pokoknya Maseti best seller banget di Monika hmm. Flora. Tapi suksomnya habis. suksom habis. Habis <laughs> pokoknya. nyari lagi susah ya? Susah. Barang, barang lokal masalahnya. Barang lokal susah. Menguat petaninya gede dulu. Uh. Maka itu mumpung lagi ada, pokoknya diambil dah kalau udah habis gini kan lama lagi enggak tahu kapan datang lagi. Bener. Coba Bang disejajarin, kan Bang. Kita taninya begini kan masih Bener. normal kan? Uh -uh. manual Manual. Oke, okay, kita punya yang indukan dari Gadis. gadis, gadis ini gadis. gadis size induk size besar warnanya pinkis hmm. banget. Ini yang daunnya roset tuh. Benar. Coba difokusin yang bang Iwan pegang, ya. boleh. Sekarang kan size lagi banyak kan gadis yang daunnya gede-gede tapi hmm. nggak ada daun bawahnya. Bener. Kan? ini dari daun bawah cakep hmm. ya. Biar berapa bang? Dua ratus ribu aja. Dua ratus ribu. Nah ini contoh yang saya pegang juga. Ini tuh dari daun terkecil dia lengkap sampai ke atas ya. Nah enggak roset. Di dua ratus ribu rupiah untuk gadis size induk oke kemungkinan di dalam sudah ada tunas ya karena memang udah size induk banget mm -hmm. ini biasanya sih gadis begitu udah banyak bener lalu kita punya reina ya ada reina bener ada reina ini dia reina yang merahnya dominan ini di harga berapa itu ratus ribu aja ratus ribu rupiah untuk reina oke. ini juga tuh. sama tuh akarnya udah pada menjerit semua akarnya kan? udah naik loh bang tuh. Mm -hmm. padahal pakai potnya pot tinggi keren kan berarti akar banyak banyak loh lalu kok. kita punya minion minion juga. yang udah siap induk oh. nih oh. tuh udah siap induk nih pokoknya minionnya ada karakter dia warnanya tuh ada yang bule ini. gitu kayak mm -mm. tuh melepuh, ada dua karakter melepuh, tuh. ada yang melepuh tuh agak-agak putih ya itu mm -mm. ada dua karakter harganya disamain apa samain pilih? aja empat ratus ribu oke boleh difokusin yang tuh. bang iwan pegang kita punya uh, apa namanya minion, minion. Okay. se di ada empat ratus ribu, 400 ribu aja. rupiah udah siap induk okay. nah ini yang saya pegang kita samain aja minion di empat ratus ribu rupiah oh. untuk ukuran udah siap induk Oke. Tuh udah gede soalnya Sip, Sip ya Oke apalagi habis mandi hujan Basah semua ini mm -mm, Berat Nih pos Pride of Sumatra ba Ini dia Pride oh iya, of Sumatra gede-gede banget bang. Iya, lagi cakep ini. Coba de dempetin bang tuh. Oh. Tuh, wah menyala nih Pride of Sumatra. Nih. Ini pohon jadul tapi masih jadi bestseller oh, ini. Wah legend ini mah. Masih banyak banget yang nyari. Tak lekang oleh waktu. Oke, pokoknya kalau di makanan ini kayak nasi. Pokok <laughs> oh Iya benar. Kalau aglo ya udah pasti uh, pos aja orang tau uh. ya. Nih, ini di harga berapa ini? 175 aja. lima ribu rupiah. Coba dari samping. No, oh, gede ini mah. Ini kan silangan Pak Greg, lokal ya. Mm -mm. Kalau di dunia hobi aglo ini salah satu ID pokok. Di harga berapa tadi? 175. lima ribu rupiah. nggak nyampe dua. Nah, kalau 000. di aglo Thai itu banyak sih sebenarnya contoh, tapi salah satunya Suksom. Mm -mm. Salah satu ID pokok. Bener, Red Anja gitu yeah. gitu. Kan. Itu kayak udah. Apalagi kalau warna-warnanya mewah. Wuh, siapapun kolektor pasti jatuh cinta. Iya. Hobi ya baru apalagi. Oke okay, next kita punya Cicalet, Cicalet, ya? Cicalet Oke okay, kita okay. masuk ke ekonomi nih Cicalet, kita diskon aja bang, berapa bang? Cepet aja 100 ribu, okay. Gede ini Cicaletnya dong Tuh dari harga pego nih kurang lebihnya ya Kemarin-kemarin mah -kemarin 200 ini 200 saya jualinnya Ini nih tuh ya Soalnya ini yang gede Bener, di harga 100 ribu aja 100 bang? 100 ribu aja pokoknya Tuh dari harga awal 200 cepetan dah Karena soalnya ngabisin Ngabisin, nah. tinggal 5 ini Iya Padahal ngabisin sisaan rawatan lama, jadi iya, makin gede di sini. Iya bener, makin lama hmm, malah makin Bukan cakep. sisa-sisa, malah makin dirawat. Hmm. Oke, kita lanjut ada The Javu yeah. yang udah ngeping banget, sama ini roset banget. Dari daun terkecil sampai ke atas nangga rapi. Coba warnanya, warnanya, juga makin ke atas. Warnanya ngeping tuh. banget dan karakternya ini yang daun lebar bukan yang lancet ya. Oke nih tuh. Boleh fokusin Bang Sana nih, Javu di harga berapa? 125 aja. 125 ribu rupiah. Atau nama lainnya Pink Galaxy atau juga Pinkie Pie. Emang Lanjut. Pingki Pai Thailand. Pinkie Pie oh. Pingki Pai Thailand. Belum tahu kalau Pingki mu Iya. Yeah. Soalnya taunya Little Pony itu. <laughs> <laughs> Papah-papah <say>. Little Pony. <laughs> <laughs> Big <pie>. apa <laughs> ngapal juga ya? ya iya. Tonton kuda poni juga. Sama. <laughs> <laughs> Tontonan Oke. kita. Oke. <laughs> Lalu kita punya yang bawa anak. Iya legasi. Uh, 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 legasi putih, tapi putihnya ke arah gading ya bang? Uh, putihnya udah nah. cakep deh. Ke nah, arah block. gading nih tuh, cakep banget. Masing-masing perpot di harga berapa? 75.000 puluh aja. Tujuh puluh lima ribu rupiah. Tadi stoknya cuma dua nih. Stoknya ada dua, masing-masing bawa anak satu yang udah keluar ya. Mm -mm. Tuh, kalau legasi jarang anak satu, biasanya dua atau tiga. Akar okay. udah pada tembus ini. Benar lanjut nih suksom nih sisa, sisa perjuangan Suksom lokal hmm. nih ada suksom lokal ini warnanya unik ya iya itu nggak tahu itu warnanya uh. kok jadi begitu ya iya nih tuh ya ini berapa bang daunnya tebel banget nih bang itu tujuh puluh lima ribu aja tujuh puluh ribu rupiah untuk suksom ini juga samain aja nih tuh wow ini kita samain hmm. ini dari satu rak ya iya sisa itu sini, berapa tuh. empat iya tuh, ya best. itu cuma dua aja lah yang layak dijual oke okay. di harga berapa tujuh puluh lima ribu aja tujuh puluh lima ribu rupiah tuh dari satu rak saya bilang apa saat air pokok suksom itu dan ini nyari barangnya lagi susah. Susah karena lokal, lokal kan. Yang perbanyakan tanya, manual. Benar. Satu bulan aja paling nambah berapa daun doang. <laughs> satu lah. <laughs> Atau satu lama pucuk. Iya. Oke kita lanjut ada Rinjani. Rinjani. Ah. Kita Rinjani ada berbagai ukuran. Iya. Mulai dari yang ekonomis sampai yang gede ada. Tapi semuanya ekonomis. Oke kita udah tetap ekonomis ekonomi semua. ukurannya doang yang beda. Iya. Oke nih yang ini di harga berapa? 125 aja. 125. Oke golden cakep abis mandi hujan nih. 125 stoknya cuma ada satu ya. Cuma ada satu yang itu. Jadi cepetan nanti kita punya yang gede, yang gede ada beberapa juga. Uh -huh, cocok buat tani karena udah batang gede ya bang. Mm -mm. lalu kita punya kos. Kos, nih, kos, ya ada kos tuh, kosnya juga gede, berserat tuh, gede itu kayak batang, GH. batangnya juga batang-batang kuat. Uh. kita punya kos nih tuh berserat kayak GH ya kayak Golden Hop. di harga berapa untuk kosnya? Itu 150 aja lah, 150 ribu rupiah. ekonomis Sif, ya? banget sekarang ya. ekonomis banget, jadi enak mau eksperimen bertani enak, Bener. mau nambah koleksi juga enak, enak. ya kan? Jadi nggak shock-shock banget kalau gagal gitu ya. Iyalah, lebih berani gitu uh, jadinya. Bulan dari ini. gede Bulan dari boleh diangkat dulu, so. batangnya batang gede, udah siap induk. Wow, bulan dari ini udah masuk lokal ya, pucuknya kan jalan ini. ini juga ya, sama Pak. nih dari satu raknya tinggal Dari si satu doang. rak nih. Tuh, ayo udah rawatan lama di harga berapa? Ini 125 aja. 125 size gede. Oke. Okay. Tuh, gede banget, satu ke sana. Nih, 125 stoknya nggak nyampe 10 cepetan. Nggak nyampe, tinggal dikit. Oke, okay. tuh. Kalau nggak salah dari berapa pot dulu ya Banyak mm -hmm. banget Satu Satu meja Kemarin satu meja sana Best seller banget Ini Nancy ekonomis Ada Red Nancy ekonomis Oke okay. Di harga berapa anak samping ini? Itu berapa? 150 aja lah 150 ribu rupiah Cocok untuk tanian anak samping lanjut, ini Maseti juga nih sisa perjuangan nih. Nah, kita punya Maseti yang lebih ekonomis ya bang. Mm -hmm. nih dipaketin aja nih. paketin pengen. aja ya udah paketin aja. LOD boleh cap-cap banget bang, rawatannya bang. sama Harley Quinn boleh wow, nih. wow, makin menor bang. Harley Quinn miringnya bang salah bang. No. nah, boleh digitu deh. ini ada tiga pot, paket berapa bang? paket dua pot aja. oh yang mana? cepet dua. oh mix. mix. contoh, contoh saya contohin nah. ya. Kan? nah, yang di skrip ini contoh LOD dan Mahaseti Seti di harga cepet aja seratus ribu rupiah ini contoh atau mau di mixnya nih. LOD dan Harley Quinn, Harley Quinn. Sama, Sama. di harga seratus ribu. ribu. atau Mahaseti dan Harley, Harley Quinn. boleh di seratus ribu mm -mm. main cepet cepetan karena pasangannya nggak banyak Bener. Mahasetinya tinggal dikit masalahnya <laughs> ya. oke kita ke situ boleh lanjut ini Sampai jangan penjaninya belum oh sehat. belum ya udah nih hmm. santara nih IKN <laughs> IKN <laughs> Nusantara, itu <laughs> nah, ganti karena Oke, Nusantara, iya. ini dia. Nusantara masing-masing perpot diare berapa? Itu juga sama tuh rawatan lama tiga ribu aja. 300 ribu seribu ya Nusantaranya Ini yang warnanya cakep ya, bukan yang black tuh cakep bukan, banget beda. nih ekonomis nih di tiga ribu rupiah. Okay. Nusantara. Oke, Nusantara adalah salah satu ID yang mudah beradaptasi bang. Benar. Nah, kalau kita bilang mah dirawatnya enak bandel gitu. Batang pendek Jadi, lagi kan. Untuk para pemula, oke. Okay. Eh, uh, nanyingin minion, cinging, minion Ekonomis tuh ada minion ekonomis. Boleh minion ekonomis ini di harga berapa? Berapa ya? Dua ratus lima puluh, ndah dua ratus lima puluh ribu rupiah. Okay. Lanjut lagi, kita ini punya apa? Bawang.

ini juga kita samain Obama mutasi atau warna bule di 175.000 rupiah. Tuh kurang ekonomis gimana banget. sekarang banget. Iya udah gede-gede begini. Lanjut Diana ya. Ada Diana bener Diana besar. Kita tuh. punya Diana batik merah ini size besar tuh. Ini juga cakep ini warnanya. Cakep batiknya kan rame bang merahnya soal mm. lebih apa ya lebih rame aja tuh merahnya. Oke masing-masing perpot di harga berapa untuk Diana? Berapa ya 125 aja dah. 125.000 rupiah golden kemerahan cakep ini udah gede juga oke okay. sip kita taruh untuk diana setelah nah, ini, diana kita punya apa Mas nih maseti cakep nih wis yes. masetinya udah muter nih maseti besar ini tangkainya pendek ya mm -mm. tangkai pendek daun muter warna merah menor ya oke okay, masing-masing perpot di harga berapa ini 200 ribu aja coba fokusin satu bang tuh. tuh cakep di 200 ribu, 200 ribu rupiah ribu oke okay. saya pegang sama nih ya tuh Daun muter roset di 200 ribu rupiah tangkai pendek oke okay. oke okay. Lanjut selama setting kita punya super pink mm -hmm. ruby ruby super pink tuh dia gede gede ya, ruby super pink ini dia ruby super pink Oke, masing-masing per pot harga berapa? 225 aja. 225 Iya. Oke, tuh stoknya, anak hanya dua ya? Cuma dua. Nih dua fokusin ke warnanya nih. Ekonomis banget. Pink banget. Dua aja, ruby super pink. Terus rumpunannya 3 juta kita okay. kagak Bener. dapet itu beli. Benar. Ada <laughs> waktunya punya enak nih. Iya. Lalu kita ini punya, sexy bag. ada seksi back. Oke, boleh ya? Iya. Warnanya boleh-boleh banget, daunnya lebar. Nih, gua udah gede banget ini mah. batang batangnya sexy back ini dia. Oke di harga berapa per potnya? Ini lima ratus ribuan aja. Bantu. Uh -huh. Di harga lima ratus ribu. Lima ratus ribu boleh bang satu bang. Nih sexy bag besar di Rp. 500000 ribu rupiah warna okay. bule. Warnanya udah dong bule Oke, ya semua. Oke, stok berikutnya sexy bag Batangnya di lima ratus ribu rupiah gede. tunggal dewasa size gede. Ini juga sama aja gopek aja lima ratus ribu. <laughs> sexy bag bule size besar lanjut nih rinjani nih rinjani kita ini special promo size besar uh, udah oke udah siap induk batang gede warna merah-merah banget ya bener tuh oh, batangnya ini. merah daunnya golden ini mau ditaniin gitu. enak banget ini iya tuh wow rinjani oke size besar golden di harga berapa nih hmm. 225 aja 225 <laughs> segede gini ekonomis banget ya 225 untuk Rinjani udah-udah daun lebar semua ini benar, fokusin saya di sana 225 225 ribu rupiah untuk Rinjani ini stoknya nih okay, aman atau siam, perfect ya nama Thailandnya hmm. oke okay. karena dia perfect banget perfect ini cakep lanjut ini daun bulat tangkai pendek, perfect untuk Rinjani ini next nih, yang gede nih. kita, kita apa, punya eh ya, uh -huh. ini hugas kita punya apa? ini juga udah meronta-ronta minta dipotong ini wow hugas ya Anaknya udah berapa Anaknya 8 8 ya? Induknya 2 Oke sebentar lagi akan bisa panen ini mm -mm. Sebelum kita panen Tapi Apakah ada yang minat? Kayaknya induknya aja yang kita culik ini Oh iya bener Biar anaknya aja jadi rumpun banyak Bener-bener bercakap bener -bener nanti ya Oke sebelum kita apa namanya potong-potong nih kalau ada yang mau nerusin boleh nih saya ada jeda lumayan lama nih liputan nih kalau tiga hari kagak ada yang ngedil saya cincang nih oke okay, tarik induk ya tarik, tarik induk, induk ya. berapa nih bang satu tujuh lima puluh aja satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah pertanyaannya bisa di packing nggak bisa masih bisa Segede gini masih bisa masih bisa profesional sih packingan Kalo... udah udah apa kelas internasional lah, Monica Flora <laughs> Kalau hugas, kalau hugas daunnya masih bisa kita atur. Oh, masih bisa. Kecuali green ball. Green -si ball green udah gitu. nyerah kita. Sama Dewi. Iya, mahadewi <laughs> Dewi mau udah ampun dah. Ampun. Kalau rumpunan gede begitu. lipet dikit takut patah ya. Eh, retak eh, retak sih daunnya. Retak benar pecah. Next kita punya yang udah Reanita. warna mewah Renita Surya. Ini menor banget menyala warna merahnya. Renita Surya masing-masing perpot di harga 225 aja. 225 ribu rupiah. Merahnya mewah banget, fokusnya stoknya nggak banyak, cuma ada dua. Cuma ada dua. Menor, Renita Surya 225. Oke okay, sih. Kalau nyari yang warna-warna begini mah nggak banyak lah. Next kita ini punya Hot Lady, Hot Lady White. Oke okay, Hot Lady White size jumbo atau tunggal jumbo ini di harga Gak berapa batang gede? Dua ratus lima ribu. ribu rupiah boleh kasih tahu dari samping tinggi tuh. Tinggi tuh. banget ini. Batangnya udah batang besar ya. Oke okay, fokusin Mang sana. Dua ribu rupiah Hot Lady putih. Untuk size nya ada dua. Oke okay, sip. Lanjut ini kita mau my. apa? Ini okay. mama juga. Big Mama unik ya, tuh beranak lagi. Big nama. Mama unik, oke. Okay. Intinya tiap liputan pasti nambah anak anaknya. Sekarang total udah berapa? Ada enam kayaknya, Ada enam kurang lebihnya. Ada enam sama ini uh -huh. jadi tujuh. Oke, okay. Big Mama anaknya banyak banget. Kalau ini kagak bisa kagak bisa kita culik ini soalnya anaknya nempel. Dapat. Warnanya unik, daunnya unik ya, uh, kayak belang-belang gitu dan lebih lancet. Di harga berapa ini? Ini sembilan ratus lima puluh ribu aja. Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah dengan karakter unik dan anak banyak. Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah. Oke tuh. Ini belum ditebok juga ini bawahnya biasanya ramai <laughs> banget ini. Ramai. Itu harusnya udah minta pot 30 loh dia Iya Itu kan pot 25 yang saat ini dipakai Cuma kegedean ntar repot kalau ada yang beli Oh iya Kita kecilin ini lagi ini. ntar mm -hmm. Ini Lotus juga induk-induk nih Lotus Delight Induk semua ya pada bawa anak hmm. Ini dia ini Ada tiga anaknya Ini 2 oh. dua ini beda harga sama atau samain sama? aja. Nah sama, ini, ini satu nendang akar tinggal hmm. dicabut aja. sini saya bantu bang tuh. biar kelihatan. Oke, ini pada bawa anak dua atau tiga lah pokoknya. Ini juga yang keluar kan kita belum hitung. Mm -mm. Lalu terus dilihat untuk bawa anak banyak di harga berapa? Sembilan ratus lima puluh ribu aja. Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah. Oke, ini fokus ini. Tuh Lalu ini cakep, cakep itu Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah. Itu juga anaknya baru itu keluar lagi. Tuh, jadi Siapa tiga. yang pertama bisa milih? Oke sip ya. Abis mandi hujan lagi tuh seger banget. Mm -hmm. Nih Nancy Kita punya Nancy Itu Atau gede. Red Nancy nih. Tunggal dewasa, size besar, warna menor banget Di harga berapa? 225 lima aja 225 ribu rupiah untuk Red Nancy Oke sip Lanjut lagi Ini ada Mutiara Kita punya Mutiara Tuh. Ini dia untuk Mutiaranya Oke Mutiaranya perpot di harga berapa? Ini 200.000 aja Di harga Rp. 200.000 untuk Mutiara masing-masing ya mm -hmm. udah cakep mutiaranya pot nangis dari ya. <laughs> next kita yeah. punya ember. ember rumpun tiga ember gede rumpun tiga ini dia untuk embernya di harga berapa ini bang dua ratus tujuh lima aja dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk ember oke sih gede-gede sekarang kayaknya enak ya. nih buat pajangan pinggir pintu yeah. Cakek nah kita punya Nancy nih rumpunnya Red Nancy 45. 1, 2, 3, 4, 5 uh -uh. Oke okay, Red Nancy Ini dia rumpun 5 Oke okay, di harga berapa? Itu 700 ribu aja 700 ribu rupiah Udah minor banget ya Orangnya mm -mm, makin ke atas makin cakep Makin merah Lanjut makin Kita dulu. punya dulu nih, Golden Love Golden Love. Oke okay, gede nih Golden Love nya nih Coba kita cek dari samping bareng-bareng Bang Iwan tuh Golden Love size besar Oke okay. Masing-masing untuk per potnya di harga berapa Golden Love? Golden Love berapa ya? 225 aja lah. Tahan dulu di 225 ribu rupiah untuk Golden Love size besar. Oke, cepetan stoknya oh. ada berapa? 5. Lima. Lima. Kurang Cuma lebih lima. ya 5 atau 6 lah ya. Mm -hmm. Oke. Kita lanjut lagi. Ini ada Mona Lisa white. Wah, sayangan nih. Wah, Mona Lisa white Trah terbaik, banget mewah itu. banget, tinggal nunggu beranak ini. Biarin aja biar uh, dia pada beranak bener. di sini. Monalisa White, trah terbaik size jumbo atau size induk di harga berapa ini? Itu biarin 2 juta aja. 2 juta rupiah kesayangan. Ngerawat ini lama itu. Bener, 2 juta rupiah trah terbaik. Monalisa White, next lagi setelah Monalisa White ini. Yeah. Esme ini, esme. Esmeralda ini Esmeralda, daunnya lebar banget nih. Mm -hmm. Wow, gede Esmeralda, banget. ini daun lebar. Oke, okay. di harga berapa ini bang? Itu tujuh ratus lima puluh ribu aja. Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Tuh, udah punya pohon okay. induk indukan gede begini ya. Aduh, iya. Banyak pes juta orang. Next, Mana kita punya ini Nusantara cakep nih. Nusantara, size besar, warna yang lebih bule lagi nih. Mm -mm. Warna mewah bule, di harga berapa Nusantara? Empat ratus ribu aja. Empat ratus ribu rupiah. Sip Lanjut ini Kita punya ini. Ada hugas Bro, cepet banget Ada ini. hugas Anak samping Di harga berapa? Dua ratus Dua aja lah Dua puluh lima ribu rupiah Untuk hugas Kita lanjut Setelah hugas anak samping Ada retensi rumpun lagi iya, ini rumpunnya 3. Ah, Kalau yang ini rumpun tiga Bisa dilihat super retensi menor nah, Di harga itu, berapa? Itu makin, makin, makin full merah ya Lima uh -huh. ratus ribu rupiah Oke okay, Sip Oke, saya standby di sini karena sudah mentok. Ini ada ma apa? Mahaseti ya. Maha Super Jumbo. Wah, wow, aduh, 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 gede banget Cepet, ini. Cakep. Tunggu, 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 tunggu. Wow. Biar buat pajangan <laughs> di sini itu cakep banget. Cakep banget. Nih. Super Jumbo Mahaseti di harga berapa ini? Itu sembilan ratus lima puluh ribu. Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah. Oke. Okay. Gak kebayang kalau masuk packingnya segede apa ini? Gede banget. ini. Ya. Ini mau Gak jangan kebayang. sampai dihitung volume aja. Aduh. Nangis kita. Gitu. <laughs> iya. Lanjut lagi, aman ya? Aman masih pulau Jawa, masih aman. Masih sih. aman, kita hmm. punya Starla. Oke, untuk Starla di harga berapa nih? 275 aja Wow, ekonomis banget! Starla 275 ratus tujuh puluh lima. Populasi nggak ya. banyak, memang di pasar juga. Gak banyak, gitu. uh -huh. Tuh boleh nih, waktunya punya Starla nih. Next, setelah Starla kita ada punya Fanta nih, ya. ada Ruby Fanta. Wow, tangkai tegak semua. Ngepingnya hampir ngeblok, pucuknya nembak banget. Rubi Fanta di. tuh kan emang tangkaiya panjang ya? Bener. Nah, karena kadang, kadang masih ada yang lebih kompakta, <laughs> mutasi ya. Rubi Fanta, kok tangkainya panjang-panjang bang? Ya Emang gitu. Emang begini Rubi Fanta, Fanta tangkai lebih panjang. Hmm. Di harga berapa? Itu empat ratus lima puluh ribu. Empat ratus lima puluh ribu rupiah. Okay. Maka itu kalau Rubi Fanta kan kenapa disebut kompakta? Kompak karena tangkainya pendek. Kadang-kadang yang mutasi kayak Rubi Fanta ya, oh, Yang ya nggak tahu bilangnya itu Rubi Fanta Bener. gitu. Nah kita lanjut. Intan Aka Ice Cream tingginya, oke okay, sejajarin bang nih size besar, size jumbo fokusin di yang bang Iwan pegang karena duduknya cakep harus difokusin apalagi habis mandi hujan masih basah-basah segera gimana Ui, gitu. Lama juga ini. Bener? Di harga berapa udah putih banget bang? Nih dua aja. 225, warna hijaunya hampir hilang ya. Ini kita samain aja sama size gede uh, susunan daun juga rapi cakep di dua ratus dua Intan Aka Ice Cream, oke okay. 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 bang Iwan tetap maju saya standby di sini. Ini asri, nih. Mm -mm, karena kita telat, mulai jadi mataharinya udah turun. <laughs> asri makin mewah aja, Daun pancingnya gede banget, makin cakep. Uh -uh. Makin cakep. Wah, e, pucuknya ini, kan ini iya, pakai pupuk dinamit, makan pastinya enak. Makan enak. enak. Ini rumpun dua ya, Tangkanya pendek banget, daun lebar, bule asri di harga berapa merah? Satu juta lima ratus ribu rupiah. Oke, ini masih pabrikan loh, masih bawa bonggol Bener. sebelum nanti. Dipisah warna, warna juga tuh, bener. barunya tuh udah mulai ngeblok ngeblok merah. Cepetan ya. deh, itu sebelum dipisah tuh masih pabrikan, dapatnya lebih banyak gitu. Dipisah mah, ya, ya. Uh, kembali ke pedagang. Bonggolnya ngumpet, ngumpet. <laughs> nah, kita iren. punya iren, bawa anak ya, bawa anak. Iren bawa anak, dan yang warnanya juga lumayan anak merah, cakep. Uh, golden, golden kemerahan. Ini di harga berapa, iren? Induk 275 bawa anak aja. 275 ratus tujuh segede gini. Uh, gede banget, dua ratus ribu rupiah tuh. Oke okay, sip, cuma satu ya, cuma ada, satu, ada satu yang cuma satu, yang satu ya. Tidak usah berharap punya. Wow, kesayangan nih diangkat nih. Iya. Oke okay, kita punya Golia. Buat para pejuang Golia nih pasti paham lah ngerawat paham. Goliat ini. Goliath super jumbo. Betapa butuh effortnya ini? Bener. <laughs> nih tuh di sini wah keren banget pertumbuhannya ya. Ada Golia super jumbo. Oke okay, di harga berapa? Ini kalau ini kemarin-kemarin kan kalau kagak 2 juta saya saya kagak lepas nih. Ya. Ini buat Bang Sam aja nih 1.750. Wah, Rp1.750.000 spesial. Eh e, karena kita ketemu sebulan sekali ya, ya jadi dikasih promo. Oke, yang gua anak enggak tuh uh, gua liatnya? Jangan, jangan. Ya. Jangan ya. Kayaknya tunasnya udah keluar 2 tuh. Biarin aja, biarin. Biarin ya udah. Biar dulu biar dulu. Tahan dulu deh. Dulu, udah 2 ya. Iyi. Baru lihat itu Baru lihat. Ta ta taunya 1. <laughs> taunya 1 doang. Kita punya Godzilla Godzilla. Ini. Ini dia untuk Godzilla Masing-masing per poto di harga berapa? Ini ratus 200000 aja Rp200.000 Ini juga masih jarang ini Oke, sip Lanjut Saya tunggu di sini ada Rinjani, ada Rinjani Induk ya. Ada Rinjani Induk Masing-masing bawa anak ya Ini anaknya baru jarum Memang Oke itu Harga disamain? Samain aja Oke, lah Oke, ini harga kita samain Karena sama-sama bawa anak ini. Di harga berapa, Induk, Rinjani? Rp275.000 aja Rp275.000 Iya, Rp275.000 aja Next lagi Bang Iwan Kita punya apa di sana? Ini ada yang jumbo ya. Oke singkatannya adalah Atau kepanjangan adalah New Grand Big Mama, Big Mama. Tuh, Big Mama tuh Gede banget Bule banget Coba biar lebih fokus Bang Iwan dulu Karena daunnya lebar Oke di harga berapa New Grand Big Mama? 150 ribu aja 150 ribu rupiah Oke okay. Ini okay. sama ini ya 150 ribu rupiah New Grand Big Mama Dulu awal datang Ada juga yang kasih nama Tiger White Tiger. Oke lanjut kita punya Wulandari yang tadi kita omongin di awal. Iya. Ada stok lain untuk Wulandari rumpunnya dan size jumbo. Nah, Rumpun 2. Oke, okay. ini jadi lebih tinggi dari Ini harganya saya. spesial banget nih. Iya. Ini spek 700 sampai 750 ribu 750000 900 900000 saya 900. kemarin di IG. Oh. Oke. Okay. Dan mau dikasih promo jadi berapa ini, Bang? ngabisin Bang. Rp50.000 aja. Good. Masih dikurangin dari harga label lima puluh lima ratus ribu, empat ratus lima puluh ribu aja. Cepetan, kurang murah. Oke, udah doang. mentok harga mentok nih. nih empat ratus lima puluh ribu. <laughs> gede ini dua tahun, udah berapa bulan aja? Benar, gede ini bisa dua tahun yang kayak gitu. Ada lagi, bang, yang belum diangkat, bang. Udah, udah, udah yakin? Ya. Oke, produknya dikeluarin dong, pupuk pupuknya dulu. Pupuk dulu. Oke, oh. pupuk saya tunggu di sini ya. Uh, kita punya pupuk, pokoknya ini yang kunci utama pohon kita sukses ternutrisi. Oke. Okay. Nah, uh, saya pegang ini boleh yang ini dulu. Abang pegang yang cair dulu. Ya. Nah, kita punya makanan pokok ya dari aglonema aglonema di sini. Makanan pokok, kelupaan ngasih pupuk pun masih ada backupan dari sini. Ya. Karena ini adalah pupuk slow release. Slow release itu. Uh, bisa ada di setiap Pot ini. bisa tiga bulan sampai enam bulan kurang lebihnya ya Bener, tapi biasanya sih tiga bulan sih kita udah gede ganti metan Bener. nggak nyampe sampai enam bulan gitu ya keluar jarum juga udah gatal pasti oke nah ini produk luar mm -hmm. ini ada ukuran kurang lebih satu kilo karena takaran internasional ya. di harga berapa pupuk dinamit itu yang satu kilo? Hmm? kilo itu lima ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah, ribu rupiah. Oke. oke dan kita punya kemasan ekonomis ya, ya dong, buat ya. teman-teman yang mau coba atau pohonnya masih dikit baru belajar mm -hmm. uh -huh. Ini di harga berapa? Itu kurang 100 gram kita jual di 60.000 aja. Rp60.000. Kenapa harus beli di Monica Flora yang ini? Karena 100% original, original, bukan oplosan. Benar. Kalau di luar kita nggak tahu ya, biar lebih untung kan mungkin dicampur sama yang lain Betul. gitu. Ini 100% kemasan dari sini kita pindahin. Jadi no oplos ya. Mm -mm, ini Oke, lanjut mana? kita punya vitamin nih. Iya. Makanan pokok dikasih yang enak, mm -mm. biar lebih jos lagi, kasih vitamin. Biar jema, makin wow. dikasih nasi doang. Iya, nih kasih pupuknya vitaminnya ini biasa bang seminggu berapa kali semprot? saya biasanya saya seling jadi dua minggu sekali. Dua minggu sekali, oke. Okay. berarti seminggu sekali juga nggak masalah ya kalau nggak punya selingannya ya. Oke okay. Super Trif ini juga sama uh, produk luar dan takaran internasional kurang lebih hampir satu liter atau berapa bang beratnya? Iya dia hitungannya hampir satu liter. Oke okay. Super Trif yang gede di harga berapa? Satu 1.750.000 okay. Lalu kita punya kepasan repack ini. Ya itu 100 milik kurang lebih 100 mili dua ratus ribu rupiah sama ini juga kenapa pakai ini karena nggak dioplos 100% Bener. ori ya yang nuang saya sendiri <laughs> karena kalau dioplos nih misalkan kita isi setengah terus selalu kita sisanya isi air setengah lagi nggak ketahuan, ketahuan. kalau ini murni 100% nah, kalau ini kita jual jaminan lah jaminan karena kita buat pelanggan nggak mau tipu-tipu makanya -tipu. maka itu belinya di Monika Flora Bener. oke kita taruh ya untuk tips perawatan itunya, pupuk-pupuknya. Nah, ini kita jual metan nih. Metan, media tanam. Kemarin sebut habis Bang Sam. Ah. Abang, okay, uh, di liputan kali ini nyiapin berapa ukuran? Ini ada empat. Biasa. Ada empat, oke. Okay. Yang paling kecil ini? Iya, itu paling kecil. Oke, okay. media tanam ya dari Monika Flora. Ini kurang lebih berapa kilo, Bang? 3 kiloan itu. Di harga berapa? Itu 50 ribu aja. 50 ribu rupiah. Okay. Udah adam, udah poros? Ya, udah siap pakai, siap udah pakai. fermentasi. Udah fermentasi. Lalu setelah kemasan 3 kilo kita punya yang lebih besar. Ini ukuran 5 kilo. 5 kilo nih. Udah ukuran 5 kilo ya tadi udah dibilang udah fermentasi, udah siap pakai, udah adem di harga berapa? Itu 75.000. 75 rupiah Sip. Nih ada yang Lanjut, kita punya yang 7 kilo. Iya. Oke, untuk yang 7 kilo itu harganya 100.000 aja. 100.000 rupiah Oke. Oh. Kalau metan sih kayaknya enakan beli yang langsung gede ya bang ya, Bener, karena hemat di ongkir ya bang. Kita juga nyediain yang ukuran karung itu 15 kilo. Kurang lebih berapa kalau yang satu 200 karung? Dua ratus ribu aja. Dua ratus ribu. Isi. Kenapa kalau metan uh, enakan yang lebih gede karena lebih hemat ongkir. Benar. Karena kan kalau kita pakai kargo kan, kan hmm. per sepuluh kilo hitungannya. Hmm -hmm. Jadi kalau makin berat itu sebenarnya hitungannya lebih murah. Benar. Tapi jangan dibandingin sama harga metan ya. ya, soalnya kadang-kadang gini bang saya, jadi ada yang beli hmm. metan misalnya dua ratus ribu, terus ongkirnya tujuh puluh ribu hmm. gitu kan dia bilangnya ongkirnya mahal. Harusnya bandinginnya jangan kayak gitu, iya. dibandinginnya sama yang ongkir normal yang per kilo Benar. Karena kan kalau per kilo itu kan biasanya ke Jawa itu sekitar 20 ribuan mm. Kalau kali 15 ribu aja udah berapa? Bener 300 ribu dibandingin sama kargo 70 ribu kan hitungannya murah Bener, murah banget kargo ya Bener Atau yang area-area sini Jabodetabek, jemput aja bawa mobil Bener. Lebih enak Enak. sambil mau beli pohon milih Sambil berapa karung juga bebas Iya <laughs> 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 Oke okay, Bang, terakhir nih ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman nggak? Apa ya? Udah, cukup, hmm, udah ya. cukup. Udah cukup. Udah cukup. <laughs> kita bahas semua. Hari. Ya udah. Sampai ketemu di bulan depan. kita siapin promo lagi ya. ya Oke. Okay. Nanti supaya saya semangat lagi nyari Benar. Ya. Oke. Okay. Makasih banyak Bang Sama -sama Iwan. Buat tempatnya. M buat waktunya. Mak waktunya. Kita udah hujan-hujanan. Seru banget. Dan pohonnya sehat semua. Dan buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kami ada salah-salah kata kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan salam. aglonemas